Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kater Balap. Oke, di video kali ini saya akan unboxing amunisi baru ya. Seperti ini masih dalam paket unboxing amunisi baru. Seperti ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Kater Balap dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, langsung saja saya unboxing ya. Masih dalam paket, belum saya buka. Langsung saya gunting. Masih ada bubble wrapnya ya, seperti ini ya. Dan isinya seperti ini ya, speaker 2 inci seperti ini, ada 2 biji. Oke, langsung saja saya buka seperti apa ya. Berbeda, yang satu beda ya. Daunnya beda, yang ini ada putihnya. Yang satu hitam semua ya. Magnet lumayan besar. Seperti ini ya. 2 inci, 2 biji. Amunisi baru buat clean arah ya. Saya coba dulu berapa. Benar ya 2 inci. Nih, 2 inci. Ada 2 biji. Oke, akan saya siapkan dulu powernya, langsung akan saya tes apakah bunyi atau tidak ya. Oke, dari segi magnet yang satu masih agak mulus, yang satu sudah enggak mulus ya. Ini saya beli bukan baru, tapi dari tokonya sudah bekas. Oke, seperti ini. Akan saya coba dulu menggunakan power, akan saya siapkan dulu. Oke, power saya menggunakan masih sama yang ini ya, sudah saya nyalakan dari input supply daya ya, sudah saya nyalakan. Dan ini untuk nanti dari HP, ini ya, langsung saja. Sudah, dan ini untuk ini ya, ke speaker saya menggunakan channel yang B. Yang ini oke, lagu langsung saya nyalakan. Ini sudah saya buka ya, sudah saya buka di jam 3, langsung saya pasang. Nyala ya, tidak ada yang lecet dari daunnya juga, dan suaranya juga lumayan. Maaf ya kalau kurang kedengeran karena di rumah saya baru hujan, sedang hujan. Saya sarankan untuk gunakan headset supaya suaranya lebih jelas. Ini yang satunya lagi yang daunnya warna hitam semua, sama juga nyala.
Kalau dari keterangan ini 4 ohm 5 watt ya, current juga lumayan. Oke, dan bunyi. Oke, mungkin seperti itu saja unboxing amunisi baru buat Lin Araya, ada 2 biji. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Kater Balap, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih.